Murid-murid, hari ini kita akan belajar buku teks Bm muka surat 75. Perayaan Ponggal. Rani menyambut perayaan Ponggal di sekolah. Dia dan rakan-rakan membantu cikgu Prima. Cikgu Prima memasak susu di dalam periuk tanah. Susu mendidih dan melimpah. Cikgu Prima memasukkan beras ke dalam susu. Kemudian, Rani dan rakan-rakan makan bersama-sama. Mereka berasa sungguh gembira. perayaan Pongga dianggap sebagai hari kesyukuran kepada Tuhan karena memberikan rezeki. Contohnya, Tuhan memberikan kita nyawa dan kehidupan harian yang selesa. Seterusnya, Tuhan juga memberikan kita pekerjaan dan makanan. Sekarang mari kita Baca perkataan yang berwarna merah, perayaan-perayaan, memasak-memasak, mendidih-mendidih, melimpah-melimpah, gembira-gembira. Sekarang mari kita lihat perkataan dan contoh ayat. Perayaan, Qing festival. Rani menyambut perayaan pongga. Membantu, paman, help. Ali membantu Ceku membawa buku. Memasak, cu, kut, Kaka memasa di dapo. Mendide, sui kun le, fei ten, boy. Ae suda mendide. Man ling pa, man chu lái, chu, spiu, overflow. Kopi di dalam cawan telah melimpah. memasukkan, fan jin qi, put inside. singling memasukkan buku ke dalam beg sekolah. Gembira, kaising, happy. Mereka berasa sungguh gembira. Periuk tanah, tau kuo, seramik pot ini periuk tanah. Sekarang murid-murid perlu baca dan membuat latihan dalam buku aktiviti BM jilid 2 muka surat 2. Ingat untuk tulis tarikh hari ini. Sekarang kita tengok gambar-gambar dan baca dulu. Menolong, menolong. Bangun, bangun, tose, tose, sari, sari, restu, restu, dipavali Dipavali. sekarang kita bacakan ayat di bawah ini. Hari ini Arun menyambut di Bali. Dia pada awal pagi. Arun dan kakak meminta daripada ibu papa. Wah, cantiknya ibu. Arun dan kakak ibu. Arun sekeluarga makan bersama-sama. Sekarang murid-murid perlu membuat latihan pada buku activity muka surat 2. Setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi.